Ibu senyumnya luar biasa sekali. Kalau ibu-ibu ini memang cantik. Soalnya kalau tidak cantik pasti tidak ibu. Ibu ada mikrofonnya ibu. Silahkan ibu berkenalan sebentar. Boleh. Nama saya Ibu Suini. Saya dari HKM Mut, juga anggota kelompok tani Mekar Bakti Balikpapan. Oke. Balikpapan itu kira-kira yang nanti mau deket jadi ibu kota ya bu ya, pasti tambah penting untuk ketahanan pangan ya bu ya. Kemudian salah pertama di kawasan HKM itu kan boleh ditanamin, ada izinnya, izin kelolanya ada. Jadi saya itu tanamnya salah. Saya tanam salah di sana, masyarakat mayoritas memang di dua RPA tempat saya itu mayoritas tanam salak. Jadi di sana itu dari ribuan hektar. Salak itu. Ribuan hektar apa? Kebun salak. Boleh sebanyak itu. Iya. Ya. Jadi dari kilometer 21 sampai dengan kilometer 23 itu salak semua. Jadi kiri kanan itu tanam salak. Di samping itu tumpang sari itu. Jadi bisa tanam kardi antara salak-salak itu bisa. Jadi hutannya tetap ya ada. Ibu boleh sebentar karena tadi pada mau tepuk tangan belum tepuk tangan katanya. Jadi itu yang salak itu yang kira-kira dikelola oleh kelompok perempuan berapa banyak ya bu? Ibu kan gini bu ya, saya dulu kan bingung ya, di saat hasil melimpah itu jualnya susah bu. Jadi bingung, saya pikir-pikir ya, hanya salak ini supaya bisa dikelola gitu loh, bisa jadi penghasilan ibu-ibu juga. Jadi saya pikir gimana kalau dibikin asinan sama lisan salak. Jadi saya bikin grup ibu-ibu. Jadi bikin grup, nama grupnya itu 21 poin dari grup RT situ. Jadi saya bina, kita bikin yuk manisan, keripik, terus aneka olahan salak kayak sirup. Kita mulai bikin. Cuma itu ya kendalanya kadang sekarang itu di pemasarannya. Ada contoh barang salaknya. Ada sih di situ di tas itu. Coba ibu diginikan berdiri ibu. Mana satu ibu? Yang asinan bu. Yang asinan. Bu kamu, berdiri ibu, nah, silakan. Ini produk dari Sungai Wae, ya luar biasa ya. Yang lain ada produknya juga, nggak sih yang mau dilihatin itu yang lain? Boleh diambil ibu, silakan. Coba ibu, boleh ibu ambil silakan. Nah saya tungguin. Silakan. Kios, jadi salak-salaknya saya jual. Sekali saya jual produk kayak gini, olahannya. Jadi kayak apa sih supaya kita tuh perempuan punya penghasilan gitu loh, enggak cuma mengharap dari suami kan gitu. Enak itu tangan. Perempuan punya penghasilan. Iya, perempuan pasti bisa kalau mereka semangat mau berusaha pasti bisa. Perempuan pasti bisa kalau bersemangat dan berusaha. Tepuk tangan buat Ibu Suwi. Oh, iya, yang izin dari PIRT aja ya. Itu nanti mau dikasih ke siapa ya bu ya? Boleh? Tinggal itu ya boleh? Enggak bu, cuma nanya aja bu, nggak usah dijawab bu. Kita pakai kode-kode aja bu. Iya, di pinta mata ya. Udah ketahuan ya? Mau sekarang atau nanti? Nanti aja bu. Boleh sekarang, boleh. Izin.